Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan dan kita kembali semula dalam Saf React. Hari ini kita akan react Agent Ali Season 3 Episode 4. Tanpa memuasa, jomlah kita tengok. Maaf Datuk. Mata tapi at least untuk pinggiran lah. Cop. Nanti dulu. Datuk? Apa kata kita sambung lepas saya selesai nanti? Saya akan terangkan semuanya. Kamu akan nampak. Tiada apa yang perlu dirisaukan. Ya, kena ada penerangan lah baru faham kan. Dah tahu lah, vibe dah tak berapa. Tak berapa dah ada ni. Belum beres lagi mainnya. Ha? Kau dengar tak? Dia pun tak tahu dia nasib baik weh. Batu api betul. Tu geng, dia kacau kau, dia kacau kita semua. Yelah, tapi tak perlulah kot kan. Jangan risau. Apa ni? Batu balas batu. Kita orang ada. Apa benda tu yang hantu? Hello? Dia orang prank kan dia? Kamar gue juga? Tuh, dia orang prank ke? Kenapa nak kena buat macam ni weh? Apa benda siap? Wah, dia boleh camouflage jadi T-form eh? Okey, dah boleh on lampu. Ini pun jadi apa-apa eh. Good job guys. Misi berjaya. Yang hack lampu. Yeay. Ya, aku dah agak dah. Moon punya suara. Ingatkan hebat sangat. Jadi, gimana kita balas mereka? Lah, ni balas-balas ke? Filler episode ni. Tunggu masa je. I guess. Benda ni patut ada kat sini ke? No. Oh, ada orang. Oh, no. Ada orang sabotaj. Tak jumpa lagi ke? Ya, Aro pun sama juga. Aro? Usah juga. Kenapa? Seletip ke apa? Kenapa dengan muka kau? Ada orang conteng eh. Alamak. Apa buat pandang? Siap aku nanti. Moon memang betul-betul agresif eh. Makanan dia ke apa? Pedas eh. Aduh. Oh, balik uti canai. Sejap. Ni kesayi kena denda lah ni. Eh, dah habis lah ni. Comot pun ada. Habislah. Berhenti. Tak, memalukan. Mana boleh baling-baling? Diorang yang mula dulu. Peduli apa? Korang semua sama-sama ejen mata. Macam mana nak lindung cyber raya kalau masing-masing perangai macam Samsung? Kau ingat Mama jadi juara dulu sebab main-main macam ni ke? Kena ingatkan lah kan. Kena serius sikit lah. Sebab apa RO dia kan? Itu kan pantang kan. Kira macam kau hina kan. No dia more Mr. Naisu. Kau akan berhadapan dengan droid mata. Tapi hati-hati. Droid mata droid kali ini tidak seperti yang kamu. Setiap elemen eh. Mereka telah di-upgrade untuk menjadikan arena lebih mencabar. Objektif kamu adalah untuk menawan capture point dan kemudian pertahankannya sehingga masa tamat. Apa Aru dah dia pakai lah sekarang. What? Dia bersatu dengan Aru. Nice. Okay. Dah invisible laju. Sangkut. Rudy punya ni. Settlekan. Yup. Nice one. Cara individu mengikut bilangan droid yang kamu tempaskan. Bukan timbuk lah. Markah terendah akan disingkirkan. Tersingkir? Kita kenalah halang diorang. Takkan nak biar je. Aku tak perlu buat apa-apa selain fokus pada pertandingan arena. Ya, ni Alisha punya mentality sama. Lah. Alisha. Tamatlah prank-prank ni, sudahlah kan. Alisha dengan Bok. Nice weh. Jaga-jaga. Baru dah nampak weapon dia. Macam overload lah. Dia tembak. Dia aim. Gang dia Siri. Dia aim Kim. Dia bergaduh sama Siri. Apa ni, Kai? Yang kacau lah, Ali.
Tapi kenapa Kim? Oh sudah. Apa dia? Apa dia orang tengah buat ni? Kadu sama Siri pula. So masing-masing kita tolak markah lah. Jom, masa untuk campur. Ha, sudah. Ha, datang dah. Tepi. Oh, dah kena kat tangan dia, tak boleh buat apa lah kan. Ha. Tak boleh kontrol. Ha. Tapi kenapa? Oh my god. Kenapa macam ni? Ah, datang dah Karya. Dengan kad dia, ah, jam dah. Datang dah. Ah, biar dia settle kan. Habis semua dia kontrolnya. Ah. Tapi kat sini aku rasa salah ni lah. Apa geng-geng Cyber Raya ni. Pengecut. Kurang pengecut. Sebab dia orang macam tak stop lagi eh. Aku... Dah. Pengsan dua-dua. Kamu pilih untuk menghina pertandingan arena. Oh, sebab dia ni tembak dari jauh. Permainan tamat untuk kamu semua. Rasanya Ali yang tak sabotaj kan. Nah. Dia fokus dengan Alicia, I guess. Bali, come on. Mungkin Kim boleh tolong? Oh, dia guna dia punya ni lah, elektromagnetik. Yeay! Kau cakap ada potensi. Bukan kontrol punya weapon je. Boleh kontrol ni juga. Apa-apa dia. Elektromagnetik. Oh, sama-sama. Okey. Oh, datang kau. Semua kapten-kapten lawan. Awak boleh lontar sepihan robot, Obu? Oh. Okey. Oh, dia suruh Ali baling serpihan robot. Apa lagi ni? Guna. Ada orang protect. Oh, Karya protect. Okey. Hebat serangan tu. Wish, jatuh eh. Jangan risau. Dia akan okey. Top 3. Lepas serangan kat atas perdana. Satu dunia boleh nampak. Oh, ni movie. Pimpinan yang lemah buat kita makin terdedah. Yelah kan. Zaman. Dia punya tempat utama kena serang. Akan mengubah semua tu. Dengan hubungan yang saya jalinkan, kita boleh dapatkan sokongan. Kenapa international diplomatic relationship? Siapa yang kita boleh percaya? Eh, bukan kamu yang lagi tahu. Saya rasa tak ada bezanya dengan kamu punya program ejen muda antarabangsa. Oh, saya tahu. Setiap perubahan ada cabarannya. Tapi saya pasti, bila dah berjaya nanti, tiada siapa yang akan berani menentang Cyber Raya. Oh. Still aku rasa big dream. Okay, tapi kat sini yang dia nak cakap adalah dia nak buat apa perhubungan dengan orang luar negara untuk nak pastikan Cyber Raya dia jadi paling kuat sekali. Ha, dia menggunakan mungkin apa kepakaran teknologi orang luar sikit tercampur dengan kepakaran dalam Cyber Raya buat something yang lebih hebat. Lepas tu mungkin dapat pertolongan, dapat perlindungan macam tu lah lebih kurang. Tapi rasa macam terlalu besar sangat lah dia punya impian dia. Tapi apa pun, itulah dia. Episod 4, Agent Ali Season 3. Episod ni memang kita boleh tengok yang diorang ni tak serius, diorang main prank-prank semua. First, yelah kan, aku rasa ni episod filler je. Sebab tu kita punya ketua-ketua kena turun lawan juga kan. And then sekarang yang tinggal top 3, Ali, Kim dengan Alicia je. So tak macam mana kan. So kalau korang suka dengan reaction ni macam biasa, korang boleh like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa di video akan datang, untuk episod akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.